Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia lagi. Di kesempatan kali ini kita akan meng-share ya mod markas, yakni markas HM Cabe yang ada di Bangkalan. Dan bagi kalian yang ingin mendownload mod markas ini, saya sertakan di deskripsi. Dan untuk linknya nanti langsung menuju ke author pembuat mod markasnya ya. Dan mod yang saya gunakan adalah mod Avante H9 dari Pak Farid Madiawan. Dan untuk liverynya nanti kreditnya saya sertakan di deskripsi ya. Ini adalah livery Borlindo yang terbaru. Dan sasis yang saya gunakan adalah sasis Scania K360. Ini yang varian Sumateraan, karena ada lampu yang ada di bumper ini. Dan sebelum melanjutkan videonya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja untuk ke TKP markasnya. Dan markasnya ini keren banget guys, karena sungguh detail ya serta luas, cocok bagi kalian yang memiliki mod-mod truk cabe ya. Ntar ada kemacetan. Dan dari pintu keluar dari Bangkalan itu ada seperti pertigaan ya. Nanti kita belok kanan setelah lampu merah ini. Kita melewatin trafik ini dulu guys, karena ya yang di depan itu macet ya. Dan untuk OBB yang saya gunakan adalah OBB Mens Gaming, yang saya edit untuk beberapa partnya. Bila kalian ingin mendownloadnya, linknya ada di deskripsi ya. Dan ini kita masih lurus ya guys. Nah, kita hampir sampai ini guys. Bentar. Jadi kita hampir sampai. Nah, itu ada jembatannya. Kita nanti langsung belok ke kanan guys. Kalau lurus itu ke terminal ya. Kita belok kanan. Nah, ini dia tempat markas HM Cabe. Begitu masuk kita sudah disambut para orang-orang ya. Entah ini sedang berkumpul ngapain, saya juga nggak tahu. Nah, ini orang-orang yang berbaju merah, mungkin krunya ya. Yang tahu silahkan komen. Dan ini kita belok ke kanan. Nabrak guys. Kita mundur dulu. Ya, seperti ini.
markasnya cukup keren kan, apalagi cocok banget bagi kalian yang memiliki truk-truk yang bisa oleng, truk-truk cabe ya. Kalian bisa memasukkannya di garasi sini atau garasi yang ada di dalam rumah itu rumahnya cukup unik karena ada animasi gerbang ya. Nah, kita sudah sampai, kita keluar dulu guys. Kita lihat-lihat keliling-keliling untuk mod codename markas ya. Dan di situ ada Pak Mulyono yang sedang mengatur untuk penaik turunan muatannya ya. Muatan bawang atau cabai ini. Dan di sini ada truk warna biru. Truk apa ini? On fire ya, on fire. Saya nggak begitu paham tentang truk guys. Jadinya kalau ada yang salah, mohon maaf. Dan ini ada Rebecca, Rebecca Nengra. Ini ada bocah tampan. Lalu di sini ada Aisha ya. Lalu di sini juga ada truknya warna kuning Negeri Jagung. Nah, seperti ini. HM Cabe. Di sini ada CCTV dan stiker-stiker lainnya. Kita cek lagi untuk yang di belakang dulu ya. Ada apa di sini? Nah, untuk belakangnya ini seperti ini. Bangunan-bangunan ya, mungkin mesnya atau apa nggak tahu. Dan di sana ada seperti tempat off-road ya. Kita nggak akan ke sana karena kita langsung ke depan aja untuk mempersingkat waktu. Dan di depan ini ada Indomaret ya, Indomaret Swalayan ya. Di sini ada pos ojek. Dan ini ada orang bergerak ya, menyapa-nyapa, melambai-lambaikan tangan. Di sini mungkin para kru-krunya ya, HM Cabe. Lalu di depan-depan sini banyak pertokoan. Nah, seperti ini. Modnya cukup detail ya, mod codename OBB ini. Apalagi kalau kalian mabar itu enak banget guys di sini. Cocok banget untuk kalian foto-foto di sini karena tempatnya cukup keren. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya tentang HM Cabe ya. Bagi yang suka video ini silahkan di like, jika tidak suka dislike saja. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Buset Mania.